Dong kecah. He? Dong kecah. Doang. Iko ecah. Hai, kita makan teman-teman. Ampun. Pantat. Malam sudah tiba, ini saatnya kami mengolah hasil tangkapan kami menjadi santapan malam ini. Di era modern sekarang ini teman-teman, sangat memudahkan kita untuk menyalakan api karena kita menggunakan karet ban. Nih, karet ban. Dibandingkan dengan tempo dulu, ya sedikit susah. Begini cara memasak belut, baik itu digoreng ataupun dimasak. Pertama-tama kita harus bakar dulu belut ini, tapi jangan sampai gosong. Fungsinya ialah menghilangkan lendir dari belut ini. Jadi kami bakar belut jauh dari kampung kami, mungkin sekitaran 2 kilo. Jadi kami sekarang berada di kebun petani, merupakan kebunnya omnya Wota Oher, dan sebentar lagi saya jadi menantunya. Dong kecah. He? Dong kecah. Doang. Iko kecah. Nah, begini teman-teman. Sampai lendirnya hilang, tapi di sini masih ada. Kita bakar lagi. Lumayan juga tangkapan kita sore tadi. Hari ini Eder nggak ada. Sepertinya dia tepar, mungkin karena kecapean tangkap belut. Atau mungkin nggak, sudah sibuk dengan istrinya. Begitulah kalau orang sudah berkeluarga, jadi tidak bebas lagi. Begitulah canda tawa kami ketika bersama teman-teman saat seperti ini. Seperti Eder yang sebenarnya sampai sekarang masih jomblo. Siapa tahu ada yang minat, silahkan hubungi saya. Sementara saya dan Bobby
membakar belut, atau menghilangkan lendir belut, teman saya yang satunya mencuci beras yang akan dimasak nanti. Bagi teman-teman yang belum mengerti bagaimana cara memasak beras, nah begini teman-teman. Dalam mengukur air beras, pertama-tama kita celupkan tangan kita untuk mengetahui kedalaman beras. Kemudian setelah kita tahu kedalaman beras, kita ukur airnya sesuai dengan kedalaman beras. Mene dodok. Mene. Sungguh hal yang tidak terduga teman-teman. Ternyata panci yang kami bawa bocor. Tapi tenang, karena Bobby sekarang sedang memperbaikinya. Jadi bagi teman-teman yang mengalami hal seperti kami, jangan risau, karena panci ketika bocor masih bisa diperbaiki. Seperti yang dilakukan teman saya, dia menutup lubangnya menggunakan filter rokok. Tapi pertama-tama filter rokok yang kita gunakan harus kita bersihkan sebersih mungkin. Setelah belut selesai dibersihkan, selanjutnya kita olah bumbu-bumbu yang kita gunakan, seperti merica, bawang putih, bawang merah, lombok, dan cemangi. Pelako merupakan makanan yang paling pedas, yang sangat populer di kalangan orang Bugis. Namun pelako di sana berbeda dengan yang kami lakukan sekarang, karena pelako lebih dikenal dengan sebutan pelako itik. Jadi bagi teman-teman yang ingin berlibur ke daerah Bugis, jangan sampai lupa mencoba bagaimana rasa pelako itik. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me. Follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you. Nasinya sudah masak teman-teman, dan pelak sementara dalam proses. Oh iya, air yang ditambahkan oleh teman saya ini merupakan kuah ayam yang kami bawa dari rumah. Karena menurut feeling kami, mungkin enak kok dicampur. Ya, sambil menunggu pelakonya masak, ayo kita bernyanyi. Orang
cerah, mimpi yang indah melawan ria manasitu palako abarah gajah minte batang. Pardi penasuimi kupalako sementara hari terus berganti engkau pergi dengan dendam membara di hati. It's you and me on this beautiful day, and I'm smiling, holding on to your time. I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day. Acara makan sudah dimulai, teman-teman. Dan inilah yang paling kami tunggu-tunggu. Ayo, teman-teman, makan. 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 Belum ketika di rola seperti ini tidak ada doanya. Yang tidak suka dengan pedas silakan menjam. Ampun. Jadi start enak. Das. Ampun. Kalah aku. Tolong. Kamera ke sini. Setelah ini ada hal yang membuat saya penasaran. Apa yang menyebabkan belut sangat anti sama lombok? Dua lombok bisa membuat dua kali lipat pedasnya ketika dicampur sama belut. Setelah ini saya akan cari tahu apa penyebabnya. Karena lombok yang kami pakai tadi ya mungkin sekisaran 10 biji aja, tapi kok begini pedasnya ya. Aduh, ampun. Allah. Terima kasih telah menonton video kami. Nantikan video-video selanjutnya hanya di channel Sahabatku. Salam Lestari 84. Pantap. Jadi saya teman kali ini bersama Edar, silakan perkenalkan diri. Hai, namanya Edar. Enak tenen. Pantap.